Selamat siang para pecinta sejarah. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saat ini saya berada di depan Museum Bumi Putra di Jalan Ahmad Yani, Kota Magelang. Museum ini pada tanggal 12 Februari 2020 tepat berusia 108 tahun. Seperti apa sih sebenarnya museum ini? Bagaimana sejarahnya? Ayo kita ikuti yuk. Ya. Pada waktu ulang tahunnya Bumi Putra yang ke-25. Di sini ini menunjukkan bahwa Bumi Putra itu juga diakui oleh pemerintah Belanda pada waktu itu. Salah satunya di ulang tahun ke-25 itu direksi yang kedua, Erwin Sito itu mendapatkan seperti emblem atau tanda jasa ya, berupa emas. Kemudian Ismail juga dapat, sehingga di sini diberikanlah tanda penghargaan terutama kepada Erwin Sito pada saat ulang tahun Bumi Putra yang ke-25. Masih banyak pejabat-pejabat, di antaranya adalah Mangkunegoro juga ada di sini, Jepang Walam, kemudian tokoh dari negara Belanda juga ada. Pembesarnya. Dr. Sutomo itu adalah merupakan salah satu penasehat medis yang dimiliki oleh Mitra, dan beliau sekaligus sebagai komisaris Mitra atau komisaris Mitra 1912 sejak tahun 1928. Di Utomo ini adalah sangat membantu sekali, karena pada waktu itu begitu ada orang yang membuka murid yang ikut dan sebagainya harus melewati Dalomo dengan ada di dokter, maka mereka lah yang menjadi sebagai penasihat. Kalau yang bawah ini, Pak? Ini masih sama. Oh iya, jadi ini ada hubungan antara pengurus Budi Utomo dengan Bumi Putra lewat Dwi Jasawaca ini, Pak. Masih salah. Salah satu interior yang ada di kantor Bumi Putra tempo dulu, ya saya katakan tempo dulu karena kantor pertama itu di sekitar tahun 20-an, ini membuktikan ataupun menunjukkan masih banyaknya orang-orang Belanda yang menjadi pegawainya. Gedungnya sudah mewah, interiornya sudah bagus.